Tadi aku udah bilang aku mau showroom. Kok gelap ya? Di kalian yang maksudnya. Gini gak sih? Kenapa? Dasar. Aku udah bilang guys, aku mau showroom. Ini bukan salah aku. Aku tadi bilang kalau mendadak, jangan kaget kalau mendadak. Sebentar lagi Kong Sri Fajai. Yes. Hari ini aku nggak ada kegiatan sih. Nanti malam ada mau makan malam Sinja. Siapa yang nanti malam makan malam Sinja atau aku doang? Udah petang apa belum? Belum. Kan besok Sinjanya. Kyunghi. Terus besok kayaknya aku mau pergi ke rumah saudara besar. Gak tau sih, aku juga kaget loh pergi. Kirain gak pergi sama sekali. Ternyata mau pergi. Aku jujur sebenernya males sih, kayak seru sih dapet angpau dan segala macem, tapi kayak di sisi lain tuh kayak males kemana-mana gitu loh. Ya gak sih? Mau showroom gak besok? Kayaknya enggak sih. Kayaknya besok aku Sinja. Kalian nonton, pasti nanti member yang gak ngerain Sinja pasti showroom. Yakin deh. Soalnya kayak mereka juga pasti gabut gitu gak sih? Thank you disco light-nya Karim di. Iya, kayak males banget gitu. Ya kan besok bakal banyak yang showroom. Jadi kalau kalian gabut, enggak ngapa-ngapain tanggal merah, tapi enggak tahu mau kemana dan enggak rain Sinja, aku yakin banget pasti member ada yang showroom. Soalnya kadang kayak gitu gak sih? Waktu itu aja waktu Natalan yang gak merayakan Natal aku liat pada showroom. Soalnya mereka juga kayak gak tahu mau ngapain. Terus libur kan? Iya, sama aja. Itu bibir glow banget. Yes! I use this lip gloss. Persiapan kamu untuk Gong Si Fa Cai seperti apa? Gak ada sih, jujur banget gak ada yang disiapin. Aku cuma, bahkan aku gak mempersiapkan diri. Aku kayak ya yaudahlah, berjalan saja yang sudah berlalu. Kebalik. Gak tau deh. Ganti lagi ke lip glossnya. Yang dulu tuh bukan lip gloss, namanya lip tint. Ini lip gloss, beda lip gloss sama lip tint. Itu kayak ada sparkle-sparklenya kan. Ini namanya lip gloss. Janji banget foto book Valentine-nya. Ah, makasih. Itu konsepnya itu kan ditanya kan sama kakaknya. Kamu konsepnya mau kayak gimana? Mau yang kayak sundere kah? Mau yang genit kah? Mau yang kayak gimana-gimana? Aku bilangnya yang galak aja, yang kayak sebenernya dia pengen kasih tapi kayak apa sih, yang galak aja gitu pokoknya. Nih, ini harus jadi cover video ini. Thumbnail. Cover video di YouTube harus ini. Kayak endorse. Kok bajunya sama kayak Ci Jaslyn? Ah, sama iya. Oh iya, kita sama.
Nggak sama wae bajunya, cuma konsepnya sama. Aku juga sama Freya juga sama, tapi kalau kalau apa namanya? Kalau Freya itu dia hoodie, sweaternya tuh warna warna abu-abu, kalau aku warna hitam, si Jason juga warna hitam. Iya, emang nggak boleh. Aku datang duluan, aku foto duluan. Jadi kesannya siapa yang ngikutin coba? Nggak ada, nggak apa-apa. Karena bingung juga, aku nggak punya baju juga. Dikit, maksudnya semuanya tuh udah pernah dipakai. Jadi kayak bingung aja gitu. Jadi ya udahlah, karena itu lagi ngetrennya-trennya kan, yang baju model kayak gitu, ya udah aku pakai aja. Kalau baju buat photoshoot punya sendiri, iya. Makanya kadang aku mau foto, kalau mau photoshoot tuh kayak susah banget cari bajunya. Siapa yang makan coklat nih? Gak tau ya. Kebetulan itu coklatnya dipinjem-pinjemin properti properti foto, nggak boleh dimakan. Makannya tanggal 14, tapi nggak tahu dibagi-bagi atau enggak. Doain semoga dibagi. Soalnya nggak ada yang kasih aku coklat. Yes. Aku mau kasih teman-teman aku coklat, tapi nggak tahu mereka kasih apa atau enggak. Coklatnya habis buat foto-foto di makan bareng. Kan tadi barusan dibilang. Sebenarnya aku gak, aku ada makan. Sebenarnya aku ada. Mami aku tadi bikin pisang goreng. Karena aku mau makan pisang goreng. Tapi akan saya kayaknya dulu. Udah promo video call pakai TikTok. Enggak dulu ya. Kayaknya juga yang liat TikTok tuh dikit gitu loh. Maksudnya kan kalian gak semua main TikTok kan. Ini jadi bikin sendiri. Jadi kalau bentuknya beda gak apa-apa. Bisa masak nggak? Enggak. Kebanyakan FYP meme. Aku gak meme doang ya. Banyak. Aku 24 jam di TikTok. Sekarang semuanya udah aku ketemuin. Dari konten nyindir, nyindir selebgram, seleb TikTok. Ada juga pernah waktu itu fans JKT masuk FYP aku. Banyak lah. Tapi itu yang seru gitu gak sih? Kalau TikTok banyak drama, aku kan aku cuma liatin aja, memantau. Ah,
Iya kayak olah nyindir kalian mulu. Mereka all sih ya. Emang tuh ya. Iya aku sini ya, maafin Allah ya. Indir aku dong cantik Kak Bica nih ya. Bilangnya sih oleng. Bilangnya sih sekarang suka aja sih, tapi gak beli VC. Hello ya. Hello ya. Saya kenal. Makannya jam belepotan. Mana belepotan? Bayangin aku pakai lip gloss makan pisang goreng. Enak banget tapi. Iya sih, bilangnya mau video call sih, tapi sampai sekarang nggak pernah nih. Siapa ya orangnya? Padahal udah di kode-kodein, tetap aja. Nggak lagi dah. Hehehe. Canda nggak lagi. Masakan mami favorit kamu apa? Nasi goreng buatan mami aku enak banget. Yang waktu itu aku pernah cerita yang pakai mentega, nasi goreng mentega. Awkward gak sih kalau VC? Enggak, biasa aja. Kayak Kak Rendi, kayak aku udah disuruh video kan langsung gas. Keren banget emang. Pisang goreng itu digoreng dari pisang apa sih? Apa beda ya? Aha ya. Enggak sih. Kenapa nih sekarang Kak Angga Zel? Jadi Angga Zel Azumane. Kemarin Angga Zel Tobio. Kenapa ganti? Itu dalam bentuknya sepertinya pisang tanduk. Oke. Aneh banget sumpah, kenapa tidak ya? Ya kenapa tidak? Ikut-ikutan. Parah ikut-ikutan.
Ya, kenapa tidak? Kak Dea lagi showroom, ada notifnya. Ya pasti pindah deh ini. Jadi pas awal bersih juga tiap hari kamu barangnya krisi ya? Iya. Ih parah beneran mau pindah ya udah. Udah, dah, thanks for today. Ceritanya pura-pura nge-lag. Dah, udahan. Bye-bye. Kalau tau Kak Dea, aku lagi makan. Kak Cimit keren banget. Dari kolom tabnya kayak gini yang paling glowing tuh apanya Kak Cimit. Jadi gampang dibaca. Warna kuning. Jadi karena aku tidak mau makan banyak-banyak, aku makan satu lagi. Aku mundur aja Jimit. Kenapa sih Kak? Kak Bicani. Why? Makanya video call. Kalau nggak mau kayak gitu. Gimana Kak rasanya diketawain? Duh, aku capek. Waro aku jadi sebentar kita video. Hai Kak Adren, ditunggu di video call. Aku marah sama Sharon aja. Oke. Enggak apa-apa. Soalnya udah biasa lah. Mau video call sama sesi 1 apa sesi 2 ya? Terserah kalau bisanya sesi 2 ya sesi 2, kalau bisa 1 ya sesi 1. Waka-waka bercanda malu. Alasannya mah bercanda. Kalau bener gak apa-apa. Berapa tiket nih, Jej? Minimal 2. Boleh gak minimal 2? Last, ini last. Yeah. Okay. Thank you, Kak Adren. Thank you. Bingung mau fake CJC atau Kak Cika? Itu pertanyaan yang tidak masuk akal gak sih? Kayak kenapa kakak menanyakan pertanyaan itu di depan orangnya? Ya sudah pasti lah, pasti bilangnya video call sama aku. Kalau mau video call sama aku sama dua-duanya boleh, tapi
Tapi iya dua-duanya. Gimana kalau dua-duanya? Pada bilang Kak Cika, Kak Cika, oke. Ya buat ya feel sama Kak Cika aja ya. Ya fotonya Kak Cika lebih cakep emang. Kasih alasan dong kenapa harus video call. Ya, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Itu alasanku. Ya, kenapa tidak? Ya, nggak sih? Ya, kenapa tidak? Kalau bisa dua kenapa harus satu bener? Oke, katanya disuruh bikin captionnya. Ya kenapa tidak? Oke. Ya kenapa? Susah maksudnya. Dah. Ya kenapa tidak? Iya, aku udah VC sama CPU gitu. Iya, emang Kak Bica ini kan emangnya mau emang sebenarnya gak niat kan video call sama aku. Jadi udah gak apa-apa. Males banget. Dah, Kak Bica ini dadah. Jangan lupa fly team T biar bisa ketemu CPU ya enggak? Aku oh iya fly di hari apa di Valentine's Day ya. Sekalian kan ulang tahunnya siapa Freya. Keren banget sih. Asik lah. Enak banget yang kemarin sama Jaman dibilang. Itu sebenernya mau latihan kan, tapi dalamnya kecepetan. Soalnya gabut di rumah. Jadi ya udah. Ternyata si Olafernya udah datang juga. Ya udah kita nonton aja. Iya ketemu Oshiku tanggal 14. Iya Oshinya siapa? Hai. Bayar nggak? Nggak sih. Maksudnya ini lagi ngomongin apa nih? Udah, maksudnya ngomongin apa nih? Ngomongin pajama yang waktu itu yang kemarin. Judulnya kenapa gitu, soalnya ya kenapa tidak, ya gak sih?
yang nanya captionnya kenapa seperti itu, ya kenapa tidak, kenapa enggak, kenapa harus yang lain, kenapa enggak ini aja, kenapa tidak yang ngasih. Malah fokus ke F pada kamu. Nggak tahu sih ya, aku kan nggak tahu ya Kak Bicani yang mana ya, orang nggak pernah video call, masa masa aku tahu yang mana ya nggak sih. Look so glossy. Hari ini ada kegiatan nggak? Enggak sih ya. Hari ini ya istirahat lah. Nggak ada juga. Cici sih aku baru pulang sekolah. Why? Kenapa? Kenapa kayak gini sih? Bahas apa? Nggak tahu nih. 708 orang nontonin aku. Ini pada gabut ya semuanya ya. Biasa jam segini masih pada sibuk sih. Kalian keren banget yang nonton showroom. Soalnya kalian gabut, ya gak sih? Lagi meeting baru. Mestinya jangan. Mestinya lagi kerja gak usah nonton. Biar kalian fokus terus jadi murid teladan, murid teladan, biar gajinya banyak, biar bisa nonton JKT, biar bisa video call, ya gak sih? Berisik nih jendelanya, anginnya kenceng banget soalnya guys. Ya gak sih di rumah, yang lagi pada di rumah kenceng gak sih anginnya? Atau kalian yang di kantor, terus apa namanya, di lantai atas gitu, ya gak sih? Jadi, kalian mestinya harus tekun waktu sedang bekerja, terus nanti pasti bos kalian lihat, wah si ini rajin ya, terus nanti ditambahin gajinya, terus dengan gaji tersebut kalian jadi bisa punya uang tambahan buat nonton JKT, buat video call, buat kasih gift di showroom, ya kan? Ya kenapa tidak seperti itu? Ya enggak sih. Makanya kalian harus rajin bekerja. Gitu. Biar bisa, biar kalian bisa video call, biar kalian bisa nonton teater. Aku rajin kerja juga dapet tipes kan. Astaga. Kenapa ya kayak gitu ya? Itu berarti itu terlalu semangat bekerja. Terlalu semangat itu. Gak boleh terlalu bersemangat juga gak bagus gak sih? Jadi kayak gak seru aja gitu. Kenapa sih gak seru aja gitu?
ini lagi nonton di depan bosnya. Iya. Hai bosnya. Bosnya bukan Bapak Bau. Confused. Halo bosnya. Tolong dinaikinnya gajinya supaya ini Pak Bauna bisa nonton teater, bisa video call sama JKT48. Hehe. Asiklah. Asiklah. Oh wait, wait a sec, wait a sec. Jesse suka baca DM IG gak tuh? Suka. Suka kok. Bahkan yang DM-DM yang kalian cerita gitu aku suka bacain. Jadi kalian gak apa-apa, kalian sering-sering aja DM ke aku. Tell me. Aduh, gue baca dong DM gue. Iya dong, makanya kalian itu kalau misalnya mau DM member tuh harus mikir, oh ini bakal dibaca gitu. Seriusan, tapi emang kebaca tau. Jadi gak usah khawatir kalau misalnya takut gak dibaca, takut kalau cerita panjang tapi gak dibaca, tetap dibaca. Cuma kita gak usah balas, tapi tetap dibaca. Santai. Takut. Kenapa takut? Jadi takut deh member. Lah justru kan kalian maunya dibaca kan DM-nya. Kalau mention Twitter baca gak? Kadang sih gak baca ya, soalnya tuh kan kayak banyak banget kan. Kadang tuh kayak suka tenggelam. Takut ganggu ya, enggak lah. Kan enggak ada, kan notifnya tuh enggak ada. Kadang enggak ada notifnya. Ya bahkan aku enggak tahu kalau kalian DM kalau aku enggak buka IG. Enggak ada notifnya soalnya. Jadi enggak apa-apa. Tapi aku selalu buka IG tiap hari. Kayak TikTok. Aku tuh selalu aplikasi yang aku suka buka tuh ya Line, IG, TikTok. Bentar ya guys, sumpah bentar ya. Kalau nge-lag bentar ya, oke? Bisa gak? Kalau nge-lag bentar, bentar banget, ini pasti nge-lag bentar ya. Oke, dah. Aku mau buka ke atas dulu. Nanti kalau Hai. Udah? Ya, tadi udah kan? tadi nge-lag-nya gimana? Nge-loop atau tiba-tiba freeze? Ya, aku udah comeback. Kayak K-pop idol gitu loh, comeback. Oh, nge-freeze ya? Ada yang nge-freeze, ada yang nge-loop. Ya, pokoknya kita aja udah gak apa-apa. Jadi tuh barusan aku login ini loh. Mau login Line soalnya takutnya tuh ini Line-nya ada di sini. Terus aku enggak bisa balas, aku mau ngobrol sama temanku. Sejujurnya aku bosan. Sejujurnya ya. Ya kenapa tidak. Hai Bapak Bau.
ngobrol sama aku aja nih. Jeci nyanyi dong. Gak bisa nyanyi. Malu gak sih? Aku tuh malu kalau nyanyi. Gak tahu. Waktu itu juga berani nyanyi tuh kesambet apa gak tahu juga. Padahal kemarinnya iya, tapi nggak tahu itu tuh lagi kayak kesambet apa gitu, ibu pengen nyanyi aja gitu kan. Temanku nemu akun IG-mu yang lama, dia anak gym, kak. Siapa? Kayaknya emang IG aku yang lama nggak bisa, aku nggak hafal passwordnya, jadi udah terpampang aja di situ, nggak bisa dihapus juga. Soalnya aku nggak tahu passwordnya segala macam, nggak ngerti juga. Spill aku di jangan, tolong yang udah tahu jangan di spill, soalnya itu alay banget isinya, tolong, tolong. Ada satu musically aku yang aku post itu dan itu alay banget. Coba kita lihat ya masih ada atau enggak. Semua pernah alay, iya sih. Ya aku diem aja deh. Ya udah diem aja makanya. Ya diem aja ya kak Rainer. Jangan di spill ya. Oke. Kalau spill aku malu banget, sumpah. Itu kayak alay banget, nggak kuat. Aku kayak mau marah sama diri sendiri. Tapi sebenarnya beberapa orang ada yang tahu sih, tapi kayak itu udah lama juga mereka taunya, tapi nggak tahu apa mereka ingat. Tolong, nggak tahu juga sih, susah. Jadi aku I use these two products. Ini tuh buat bikin gloss ini biar merah gitu bibir. Musically-nya transisi kan nih? Enggak, itu malah justru kan dulu musically aku kayak cuma muter-muter doang. Terus bahkan nama IG-nya alay banget. Nama IG aku yang dulu tuh alay banget. Kayak aduh kenapa sih gue bikinnya dulu namanya ini. Kenapa sih gitu. Kenapa coba nanya ya enggak, nanti kalian tahu lagi. Bahkan ada dua IG yang udah lama, tapi satu lagi untungnya kekunci, jadi nggak bisa lihat. Yang cuma bisa tuh mami aku doang. Maksudnya kan mami aku kan follow IG-nya, terus waktu itu lupa di nggak tahu sih, lupa juga. Coba ya lihat masih ada gak ya akunnya. Masih ada. IG satu lagi enggak sih itu udah lama. Aku sekarang cuma punya satu IG doang kan, yang JKT itu tuh dulu waktu masih zaman alay banget. Nggak tahu aku punya dua IG buat apa, buat nggak tahu juga sih. Oh enggak, dulu tuh sempat ke login ke lockout, terus beberapa aku bikin IG baru
Tapi udah aku dulunya udah aku lupa passwordnya apa. Tapi untung yang satu nggak kunci, jadi nggak ada yang bisa lihat kealayan yang satu lagi. Tapi aku udah nggak tahu nih passwordnya apa, udah nggak pernah aku pakai lagi. Dan kalau misalnya aku tahu passwordnya, akan aku shoot segera aku hapus dari IG. Gymnast, cheerleader, dancer, whatever it is. Ada link musically-nya lagi. Ada. Tuh, kan ada link musically kan. Terus dia langsung ke TikTok. Emang iya gak sih udah bener dibeli sahamnya? Bukan cinta yang sebenarnya. Ah, kalian nemu? Enggak mungkin sih. Tapi ya udahlah, kalau nemu juga enggak apa-apa lah. Malu gak sih? Spill musically-nya, enggak tahu, aku juga enggak nemu musically-nya, aku lupa namanya apa. Dah. Nggak usah liat deh, ntar malu. Nah, ada yang pakai Seifu Kuza itu bukan Seifu Kuza, itu sebenarnya seragam SD aku. Tapi kayak sailor gitu kan. Nggak tahu konsepnya kenapa harus sailor gitu. Bukan cinta yang sebenarnya, melanggar aturan. Aku penasaran weh, jangan. Gak usah, nanti nyesel. Kaci Jeci, hai. No reason you notice me, watch out, I've seen a type before. That girl is so dangerous, dangerous, bad girl. Aku fans banget sama Jessie juga deh. Terima kasih sudah mau ngefans sama aku. Masih suka main basket gak? Udah jarang sih ya, udah enggak. Hari ini makan apa? Tadi aku makan nasi pakai bihun goreng, pakai hekeng. Tahu hekeng enggak sih? Kayak daging B2 digoreng, tapi dipakein, enggak tahu namanya daging, pokoknya hekeng namanya. Gitu. Udah itu aja. Jess, aku mau makan mie instan, ada saran gak mie apa? Mie goreng lah. Mie goreng terenak. Yang pertama. Tapi sesuai selera aja kalau sukanya. Aku nggak boleh nyebut. Thank you discolite-nya Kak Fricilla. Thank you.
Iya, mancing banget ya ini ya, nyebut namanya ya. Meresahkan. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Just be sure. Chef, yuk, kenapa ini? Wait, wait. Our last panel of Takeda, the man who started it all. Nobody put more faith into those 12 boys more than he did. He's Takeda sensei kenapa? Jadi Chef Yu ngirim aku sebuah tweet tentang Takeda sensei Karasuno. Terus ngomongnya gini nih. Our last panel of Takeda, the man who started it all. Nobody put more faith into those 12 boys more than he did. What? Kenapa dia kaget? Ih, takut. Nggak tahu guys ada apa, aku juga nggak tahu. Thank you lagi di sekolahnya Kak Fricilla. Fricilla is a cute name. Siapa tuh? Jadi Takeda sensei itu gurunya. Gurunya Karasuno. Enggak tahu kenapa. Apa cuma sebuah appreciation post ya? Takeda. Kenapa kamu bisa naik sepeda gak Jus? Gak bisa. Mau geret kayaknya, tak ada. Masa sih? Aku barusan selesai nonton Haikyuu yang movie 2. Sumpah nangis banget gak sih yang waktu Karasuno yang pas mereka kalah lawan Seijo. Terus kan mereka makan kan? Mereka makan. Terus mereka makan. Terus udah gitu nangis kayak sedih gitu kan. Waktu lagi makan sambil nangis, aku kita nangis. Yang movie soalnya season aku udah habis, jadi karena aku nonton Haikyuu, aku kangen nonton Haikyuu, aku nonton movie-nya. Yang makan sambil nangis, sumpah sedih banget gak sih? My boys, why? Don't cry. Iya, ada di season-nya juga. Aku bisa aku udah tahu perbedaannya movie sama season apa. Ada beberapa scene yang di movie tuh ada beberapa scene yang di seriesnya, yang di seasonnya tuh gak ada di movie. Jadi itu cuma bener-bener kayak ringkasan doang. Jadi yang di movie tuh kalau kalian cuma nonton movie-nya doang tuh gak lengkap banget, sumpah. Karena harus nonton seasonnya. Bahkan ada beberapa, iya pokoknya gak ada season, gak ada scene yang di, apa sih ya pokoknya gitulah. Kalau kalian nonton seriesnya doang gak nonton movie-nya gak apa-apa, itu gak apa-apa banget. Tapi kalau kalian nonton movie-nya doang gak nonton season-nya tuh kalian pasti gak kayak
nggak, sebenarnya ngerti-ngerti aja, tapi kayak pasti nggak, ah kenapa tiba-tiba kayak gini, kok tiba-tiba kayak gini, kok tiba-tiba kayak sedikit loncat-loncat gitu. Jadi harus nonton si seasonnya kalau yang malas nonton season, tapi mau nonton Haikyuu, tapi kalian memutuskan untuk nonton movie-nya doang, jangan nonton seasonnya juga. Baca manganya gak, Jis? Enggak. Tapi aku mau, tapi aku gak tahu baca di mana. Aku mau lihat Kyoko nikah sama Tanaka. Iya, movie tuh kayak lagi part-part penting, tapi tuh kayak nggak, apa namanya, pokoknya nggak lengkap tuh movie-nya. Kalian harus nonton season-nya sih, parah. Terus kok kadang tuh nonton movie-nya tuh kayak males gitu, soalnya lama, 1 jam. Padahal biasanya aku bisa nonton season-nya tuh kayak kayak maraton gitu. Bisa sampai sehari tuh bisa 5-6 episode gitu. 20 berapa sih Haikyuu kan satu season tuh berapa menit sih, palingan 25 ya gak sih, sampai 25 gak sih Haikyuu, atau 23 20, ya ya anggaplah 25 dikali 5 5 season. 25 kali 5 berapa? Hah? 25 kali 5 iya udah sejam. Ya, coba kalau itu kan, coba kalau nonton 5 langsung 5 kali berturut-turut. Jadi berapa? 125 menit. 125 menit. Iya. 1 jam berapa menit? 60 menit. Iya. Bahkan itu bisa, itu udah kayak hampir 2 jam kalau nonton 5 episode berturut-turut. Tapi aku bisa nonton kayak, tapi aku lebih malas nonton movie-nya yang padahal cuma 1 jam doang. 1 jam 59 menit lah ya. Ya 2 jam lah. Aku 3 season sehari. Keren banget, sumpah. No lab. Iya ya, apa enggak bersosialisasi, enggak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Jangan tahu nonton Haikyuu itu jangan di skip-skip tahu, sumpah. Kalian harus benar-benar nonton dari awal sampai habis, gimana nikmati prosesnya. Dulu zaman belum kuliah nonton anime bisa 100 episode. Ih, keren banget. Kalau aku kadang nonton Haikyuu sambil main HP. Bayangin, ngapain nonton sambil main HP? Jadi kan fokusnya kebagi dua ya. Aku kayak tahan-tahan, udah jangan main HP, nonton aja jangan main HP. Tapi kayak kadang ada notif, buka, lihat. Enak. Iya makanya gak fokus jadinya. Tapi itu gara-gara ada sebuah notif yang masuk. Jadi kayak konsentrasinya buyar gitu loh. Ih mau lihat gitu. Tadi aku mulai showroomnya jam berapa sih? Kalau nonton bioskop sampai mana apa ya? Enggak dong. 14.44. Oke.
Jam berapa sekarang? 3:43, udah sejam ya? Ya gak sih? Oh iya, benar. Udah mau sejam. Sampai jam berapa? Nggak tahu sih, jujur nggak tahu. Selamanya aja. Bukan maksudnya selamanya, forever, selamanya aja. Kan ada secepatnya, ada selamanya. Itu kayak dua kata yang berbeda deh, ya nggak sih? Selama-lamanya. Iya, ih, baru tahu. Selamanya. Keren banget. Kayak itu bahas satu kata tapi maknanya itu bisa berbeda-beda, beda arti. Yes, mind blowing. Iya, diulang terus ntar dia keren. Iya, benar banget. Aku kalau kadang ada satu kata yang menurut aku tuh itu kata biasa banget, kayak apple, geran diulang apple. Kayak, kenapa namanya harus apel gitu? Tiba-tiba jadi aneh banget namanya apel gitu. Apaan sih kalau Lutfi datang-datang yang yang benar lah. Apel atau apel? Apel. Ya, kenapa huruf E ada yang dibaca E, ada yang dibaca E? Oh, E. E dan E. Ya, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Why not? Why not? Ya gak sih? Rambut pernah dikeriting aja? Gak pernah. Jici lebih suka jus jambu atau jus mangga? Jus mangga. Gak suka jus jambu, gak suka jambu. Kamu cewek atau cewek? Aku cowok. Ya kan? Itu cewek atau cewek? Aku pergi sama kamu gak? Boleh dong, kenapa? Ya kenapa tidak? Why not? Why not? This comment section did not pass the vibe check. I literally was kidding, but you guys were like, asli, wah gimana. I was joking, just ketawa, please ketawa. Aduh, jatuh kan? Ya, kopokan. Gue semua wira kalian. Aku selalu salahin kalian. Kalian selalu salah. Kalian salah-salah, aku gak ngerti lagi. Aku cok, aku gak masuk JKT. This comment section did not pass the vibe check.
apa salah kita, Jess? Because you can't take jokes. Enggak ya, salah. Kenapa harus surga kalau neraka ada? Ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Maaf ya, kalian aku salahin mulu. Gak apa-apa ya. Ntar besok-besok juga lupa kok. Out of control. Gak apa-apa deh, biasa. Maaf ya. I love you. Sudah makan kuitiao belum hari ini? Enggak sih. Kan makan kuitiao enggak harus tiap hari ya. Kenapa ya kuitiao harus kayak vitamin gitu? Circle caps lock itu apa? Circle caps lock? Enggak tahu. Circle adalah lingkaran, caps lock adalah caps lock. Aku nggak tahu bahasa Indonesia caps lock apa. Tapi tahu kan caps lock itu apa? Circle, bulatan, caps lock. This is an emergency. Happy, happy. Somebody stop me, cause I know it can't stop me. Jisri kok rambutnya panjang? Ya kenapa tidak? Oh iya, bahasa Indonesia caps lock adalah kapital. Aku nggak tahu bahasa Indonesia, guys. Kayak ngerti gak sih, kadang tuh kalian tahu sebuah kata, tapi kalian nggak tahu itu artinya, maksudnya kayak diartin ke bahasa Indonesia tuh apa. Tapi kalian ngerti itu apa? Ya nggak sih? Why you look so pretty today? Thank you. Why not? Why not? You ask me why. Then I answer, why not? Right? I'll be sleeping. Good night, Jessie. Have a good stream. Okay, good. Have a nice nap. Why not? Because I'm not shy. Not shy. Not me. Kenapa harus Jessie? Ya kenapa tidak? Jessie kenapa cakep? Ya kenapa tidak? Ya betul. Give me time, give me time. Not shy, not me. Jessie tweet kateroku gak dibaca dong arti. Kadang dibaca, kadang nggak masuk. Tapi aku tahu kok Karin ini suka kirim-kirim tweet cutter kayak gitu kan. Bahkan ngomong sendiri, jadi bukan salah aku ya. Jangan salahin aku, ih jangan dia sih bilangnya tweet cutter. Itu kakak sendiri yang ngomong kayak gitu. Okay. Give me time, give me ta-ta-ta-ta-ta. Not shy, not me. Bagaimana pendapatmu, Jessie, soal biasa aja. Keren, lanjutkan. Oke. Ah, malu. Jadi kalau kalian bingung, ada yang tanya kalian, kalau ada pertanyaan yang kalian tidak bisa jawab, kalian jawab aja. Iya, kenapa tidak? Hahaha.
IZONE online concert bulan depan nggak, sepertinya tidak, aku tidak berminat. Cici. Ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya enggak, ya kenapa tidak? Nanti dibikin loopnya, Jesse, ya kenapa tidak 2 jam? Ya kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Jesse member timnya yang paling pendiam siapa? Ume, aku pendiam. Pendiam aku. Daftar jadi OFC-nya Itziga. Emang Itziga ada OFC-OFC-an? Udah gak terlalu ngikutin Itzi ya. Jadi gak tahu nih ada apa aja. Iya aku pendiam kok aslinya. Kenapa Jesse pendiam? Ya kenapa tidak? Si. Seriusan gak sih Idri ada OFC-nya? Ih, keren lah. Emang ya, JGT suka memberi inovasi baru gitu kan. Idri sampai ketikutan. Emang ditunggu Chaeryeong collab-nya sama JKT, Yeji, Ryujin, Lia, Yuna. Kamu pilih dimiripin Chaeryeong atau Chaeryeong? Chaeyeon. Yang mana aja boleh lah, yang penting cakep ya. Kalau sampe cakep gak apa-apa. Soalnya kadang tuh kayak artinya itu dia cakep, berarti aku dimiripin sama orang cakep, artinya aku cakep. Kenapa tidak? Iya, IZONE juga one, jadi ngikutin JKT juga ya gak sih? Jiji kenapa kelihatan serem padahal masih muda? Hah? Ya kenapa tidak? Ya gak sih? Kenapa tidak? Kenapa harus iya? Kenapa tidak? Jadi kenapa suka ngomongnya kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Ya gak sih? Tapi jangan abis ini kan reply tweet aku semuanya dengan ya kenapa tidak ya. Kalau iya hajar. Main hajar-hajar aja. Yang bilang Jiji serem fix belum pernah video kamu. Kasih tahu, Kak Cimit, kasih tahu. Yang bilang aku serem berarti belum, masih newbie di show aku yang ngasih. Saran yang bagus lagi. Iya sih kalau aku ngomong kayak gitu kesannya jadi kayak memancing ya. Oke, besok cuci katrupan akan kenapa tidak? Gemas. Oh ya, kalian penonton setia showroom aku punya nama ke kalian. Kalian sudah officially masuk The Gemoy Gemoy Club. Aku ketuanya yang tergemoy, kalian tergemoy yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 100 sampai 1495. Kalian yang nonton, jadi kalian kalau nonton showroom aku udah otomatis kalian jadi The Gemoy Club. Yes. Gitu, itu
konsep kita seperti ini tahun ini 2021 ini konsepnya. Konsep. Katanya Republik Rakyat Jessica nggak jadi, itu udah punya orang lain ya. Gimmick apa? Tagline-nya orang lain. Kita bikin sendiri aja, oke? The Gemoy Club. Peringkat gemoynya berdasarkan peringkat SR ya, showroom. Enggak juga sih, semuanya gemoy. Cuma aku doang yang paling gemoy di sini. Kan tidak bisa menandingi aku. Tapi enggak apa-apa. Ada uangnya, udah uang kasnya. Dikira mau ngomong apa tadi, enggak jadi. PT Saham Gemoy. Siapa yang paling gemoy di antara penonton? Yang paling lucu lah Avanya. Makanya kalian harus berlomba-lomba. Oh, Avanya lucu biar bisa menarik perhatianku. Ada meeting. Meetingnya setiap showroom aja. Lucu banget. Gemoy. Ya aku CEO-nya. Iuran kas. Gak tahu, aku gak bisa ngitung ya. Nanti aku rekrut salah satu dari kalian buat jadi bendahara ya. Aku nggak tahu juga pembagian saham kan? Enggak lah, sahamnya aku doang. Ya aku CEO NIM, CEO PD NIM, PD NIM. Oh iya, uang kasnya bintang. Betul sekali. Apa namanya? Uang kasnya bintang. Ih hujan. Baik Baginda Putri, yes. Kenapa hujan? Ya kenapa tidak? Si. Kenapa tidak hujan? CEO NIM. Seru banget sih. Si. Kenapa X dibacanya kayak S? XI bacanya C. Kenapa enggak aksi? XI, kenapa enggak XI? Karena kenapa tidak? Haha, si. Semoga lucu. Ya kenapa tidak? Si. Ya kenapa tidak? Si. Wah, Yori live Kak Cimit pindah nih Kak Cimit. Ya. Jessica kenapa tidak Chandra memang? Ya kenapa tidak sih? Ya kenapa tidak susu? Apakah Jessica Chandra pasien ondel? Enggak, beda. Kalau mereka tuh
jokesnya berbeda, nggak lucu. Maksudnya lucunya menurut mereka doang, ya nggak sih. Tapi kalau aku jujur aku juga nggak tahu bedanya kayak gimana, tapi ya gitu aja. Boleh lah bikin TikTok saya dapat tidur. Oke, kapan-kapan aku pikirin dulu apa konteksnya, baru nanti ya kenapa tidak si. CEO Nim bukan jokes yang lucu tapi orangnya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Itu perbedaan jokes aku dengan jokesnya Pondel. Mereka jokesnya yang ya lucu dikit. Kalau aku orangnya lucu ya gak sih? Ya gak sih? Fix. CEO Nim slime-nya kemana? Enggak aku mainin, soalnya aku capek. Jat. YKT, klub ya kenapa tidak klub? CEO Nim gimana kalau kita bikin usaha slime? Boleh. Boleh. Tapi nanti duitnya 70%-nya buat aku, 30%-nya buat kalian. Canda, 30%. YKT Club. Sebarkan yang kenapa tidak. Kita cuma diperbudak CEO nih. Kayak gimana ya? Bentar, aku belum nulis jadwal di grup kalau mau showroom. Aku juga harus tulis. Jadi aku live jam berapa? Aku live jam 2.44 ya. Oke, aku harus copy dulu. Copy. Oke, kita harus hari tanggal berapa? Tanggal 11. Oke. Ih, enggak bisa. Februari. Oke. Jessie jam 14.44. Enter. Yes. Jadi kalau kita mau showroom harus bikin jadwal dulu. Februari 2021 jadi CEO. Ya. Ya buat absen showroom. Jadi kalau mau showroom, absen biar seru aja gitu. Biar tahu si ini ya showroom kapan, si ini showroom kapan.
bentar ya. Bosen. Ngapain ya? Ayo kita staring challenge. Yang kedip kalah. Oke. Yang kedip kalah. 1, 2, 3. Lihat ke mata aku. Udah kedip. Ulang. 1, 2, 3. Aku belum kedip dari tadi. Udah kedip. Aku yang menang. Duh, capek. Bisa di pause gak showroomnya? Nih, aku pause ya. Play lagi. Tadi itu lagi di pause, jadi kayak tiba-tiba nge-freeze gitu. Do you guys hear that? Dengar gak sih ada suara? Ding 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 ding. Dengar gak tadi? Bukan. Oh, kalian gak denger ya? Kayak suara ada pukul. Balik kerja lagi, cici. Okay, bye. Kapan dulu semangat kerjanya? Jeng. Terus yang tren di TikTok yang kayak mukul kaca. Sakit. Nih, kita main music ya, kita main musically. Sebenarnya agak bosen ya kalau kayak gitu. Gimana kalau kita aku bosen deh, kita ngapain ya guys? Ini aku taruh di sini tempat aku bikin TikTok biasanya. Ya, TikTok showroom version. Kalau kita balik ke sini. Ini kalau aku rotate kayak gini, kalian lihat apa sih? Oh ya, kalian mau lihat gak nih slime yang waktu itu yang aku nggak suka? Bentar, gimana caranya kita switch kameranya? Tuh, jijik banget gak sih ini? Ini yang waktu itu aku bilang fail, terus dia kayak udah kayak gini. Ini belum aku cuci-cuci. Males soalnya.
ear. Kayak apa ini? Kayak ini guys, kayak lem yang udah keras gitu. Tapi bedanya ini berwarna. Bagus kayak keripik. Ew. Ini masih ada nih. Slime activator. Pewarnanya. Terus ini slime base. Terus ini ada white glue. Masih ada. Apa kita bikin sekarang ya? Menurut kalian kita bikin sekarang gak? Siapa yang setuju kalau kita bikin sekarang? Guys, lihat deh. Ini kayak satisfying banget buat dipeel. Peel off. Tuh. Bentar. Aku gak cara rotate. Bentar, aku mau ambil sesuatu. Kalian tunggu sini, oke? Unboxing, kalau mau bikin suatu tuh kadang kayak ngerti gak sih yang HP-nya tuh kayak ada di atas gitu. Bisa gak ya pakai ini? Bentar ya. Selesai nih. Oh, salah, astaga, ngapain ini aja. Nih, kalau dengan kayak gini aku bisa bikin video. Bikin slime. Kita bikin slime gak ya? Ini masih ada white glue sih, tapi kayak bosen gitu gak sih kita. Kita bikin slime yuk. Mau gak? Tapi pasti jadinya pasti bakal dikit banget jadinya. Gak bakal banyak, cuma bisa. Feeling gue gak enak, aduh. Bener-bener. Feeling gue gak enak lagi. Ya sih, sama sih, jujur ya. Bakal kayak sulit. Ya sampah-sampahnya kita taruh dulu di sini. Feeling gue gak enak. Oke, okay, mari kita coba bikin slime lagi pakai ini. Tapi pasti hasilnya coba sedikit dong. Tapi sekarang aku lagi mau ilangin ini bekas-bekas slime yang waktu itu. Tapi karena ini udah nempel, udah keras, jadi bisa gampang. Enak banget satisfying di peel off. Enak banget. Oke, okay, lagi maskeran. Terus kalian maskernya yang di peel off gitu. Kali ini aku gak mau bikin warna warna orange. Kita bikin original slime aja yang warna putih. Soalnya slime-nya warna putih. Kenapa sih kamu suka banget nonton SpongeBob SquarePants? Ya kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Ya gak sih? Kenapa tidak? Buat bikin kue di bayar mami. Ya udah, tapi udah, tapi nggak dicariin nih, jadi nggak apa-apa lah ya. Oke, di mana kita mau bikin slime ya? Bentar. Aku atur dulu tempatnya ya. Kita di lantai aja kali ya. Tapi ini diatur dulu. Not shy, not me.
give me time, give me ta. Oh, si Ci kena rambut. Oke, kita ikat rambut dulu ya, bentar. Karena aku udah bawa ikatan rambut, jadi kita bisa ikat rambut. Coba ya, kita tes dulu. Ambil tisu dulu bentar, biar tidak berantakan. Bentar, coba aku taruh di ini dulu ya HP-nya. Ada lampu di atas, hai lampu. Coba mari kita tes, kita switch kameranya. Bentar ya, kalau aneh nggak jadi. Yes, bisa. Ini aku pakai tripod biar kayak ala-ala unboxing gitu kan. Bagus gak sih? Ayo kita fix gak sih kita bikin sekarang? Kita bikin ya, oke? Okay? Bikin ya. Iya, asik banget. Bentar. Yay, jadi. Iya, ada rambut. Bentar, ikat rambut dulu biar capek. Bentar guys, kenapa sih gendong capek? Oke, okay. Jadi kita sekarang kita udah punya bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya. Nih, jadi yang pertama itu ada white glue. Tapi ini kita bakal abisin aja. Tinggal segini. Jadi ini bakal pasti bakalan jadi. Ini udah kuncir kok. Ini udah bakalan. Ini bakal. Capek ngomongnya. Ini bakalan jadinya dikit banget. Tapi nggak apa-apa. Kayak susu gak sih guys? Nih. Terus ini ada slime activator yang ditambahin air. Ini udah tinggal bisa dipakai. Terus ada pewarnanya, tapi kita kali ini kita enggak akan pakai pewarna. Terus ini slime base. Yap. Sini ini memang kayak enggak bisa terlalu bersih. Jadi ya udahlah ya guys, enggak apa-apa. Bentar. Mari kita berusaha. Capek. Tapi yaudahlah gak apa-apa, gak akan kena ke sisi-sisinya sih tuh. Oke. Mari kita mulai. Pertama apa aku lupa, sumpah. Tapi udah aku buang lagi itunya. Kertasnya, yaudah gak apa-apa. Pertama kita masukin lemnya aja dulu. Kenapa ya? Kita masukin dulu. Nih, udah keluar tuh lemnya tuh. Jadi kita giniin aja sampai dia keluar semua lemnya. Oh no, my jidat is exposed. Thumbnail. Iya, aku lucu banget. Iya, aku tahu. Oke, ini karena baru beberapa. Susah ini keluarnya. Kita mari kita berusaha. Susah ini keluarnya. Guys, gak keluar lagi lemnya, padahal masih ada. Susah, jadi yaudah gak apa-apa. Kita yang seadanya aja ya, segitu doang guys. Bisa bikinnya kayak susu. Sisa! Takut jatuh. Oke, kita sekarang ambil slime activate slime base nya.
Jujur aku nggak tahu ini step-stepnya apa lagi, tapi karena aku sok ngide aja. Gak apa-apa. Coba kita aduk, oke? Sebenarnya aku masih bisa tahu bikin slime ini masih banyak banget bahannya, tapi lemnya udah habis, jadi tinggal beli lemnya doang. Udah. Kalau udah sih waktu itu sih pakai slime activator ya, tapi nggak tahu juga sih. Udahlah, nggak apa-apa lah. Tunggu. Kita kocok dulu. Ya kalian gak usah give aku yang aneh-aneh, kalian kasih aku lem aja, aku seneng bisa bikin slime. Ya itu udah menggumpal tuh, udah menggumpal. Ya asik lah. Udah menggumpal. Lem putih boleh, lem bening juga boleh. Aduh. Lem, nggak bisa yang lem lain ya guys, cuma bisa lem putih dan lem bening. Yang lem buat sepatu nggak bisa ya. Tuh liat gak sih, kayak udah mulai menggumpal gitu. Nih, tuh udah menggumpal. Coba ya, pegang. Tuh, udah nggak sticky. Ini udah jadi sebenarnya, tapi tinggal diaduk-aduk aja. Tapi dikit banget, jadinya kecil banget. Masih lengket tapi udah jadi. Tapi aku jijik. Iyo. Aku jijik. Ya apa. Coba kita kasih slime activatornya lagi. Ini masih lengket. Kasihnya dikit-dikit aja. Kebanyakan. Ah, tanganku kena lem. Peper ke lantai. Tuh. Sekalinya pakai slime activator udah langsung becek gitu. Aduh, pegel. Pegel. Tapi ya. Tapi ini malahnya jadi terlalu encer. Gak apa-apa, bisa diaduk-aduk terus. Kayaknya sih udah jadi, tapi ini jadi kayak Puyo. Eh, nggak boleh ngomong Puyo ya. Puyo itu merek ya. Slime pudding.
Ini teksturnya kayak puding sumpah. Ada slime slime puding. Tuh nggak lengket. Jadi deh. Tapi kecil banget jadinya. Iya, aku baru tahu kalau itu tuh perek. Ya itu di dunia perslaiman, slime-slime yang teksturnya kayak puding tuh disebutnya itu, slime itu. Oke, coba kita ambil. Oke, nggak enak ya, soalnya ini kecil banget. Kayak nggak ada satisfying-satisfyingnya sama sekali. Tapi ini kayak jiggly banget, ini kalau ada banyak sih enak banget sih. Tuh, kalian bisa lihat kan. Oke, karena kita karena tidak mau membuang-buang sisa lemnya, akan kita bersihin sisa-sisanya. Tuh. Digabungin. Ini diambil. Masukin ke sini. Iya sih masih ada lem putihnya, tapi aku susah males potongnya. Ya udahlah. Kecil, kecil banget tapi ini. Capek. Gini doang capek sumpah. Kayak udah tua nih bocah. Gini doang capek. Tuh gak lengket lagi kan? Kayak masih bisa diilangin kalau yang lengket-lengketnya. Oke, kita coba krok ya. Jadi, tapi nggak enak. Enak sih. Tapi kecil, gak enak dimainin. Tuh. Okay. For a better view. Here it is. Ew. Obat tetes mata itu enggak necessary sih. Soalnya udah ada slime activator. Slime activator tuh yang bikin obat tetes mata tuh yang bikin menggumpal. Jadi kan kita udah punya nih yang bikin menggumpal. Jadi nggak perlu pakai tetes mata lagi. Itu sebenarnya nggak necessary sih. Unnecessary. Yes. Tapi enak ada suaranya tuh. Tapi kalau banyak nih pasti enak banget, tapi maksudnya aku males ambil lemnya lagi. Jadi kukunya jadi ini. Jadi ada lemnya semua. Kalau dimainin terus kan makin keras ya sama. Enggak sih. Yang kalau bikin slime keras tuh kalau ditutupnya nggak rapet. Gampang pasin sama cuma diginiin aja.
Kan jadi bersih kukunya. Udah, ya tau gak sih ini kayak telur yang putih-putihnya. Mindset sebenernya kukunya gak boleh panjang tau. Putih-putihnya banyak banget. Ah, capek. Oke. Jadi udah jadi ini slime-nya tapi nggak aku mainin, males. Jadi udah habis, pengen aku buang nanti. Karena nggak usah tutup ya, udah gini aja. Oke, kita balikin ini ke atas. Bentar ya. Ini apa namanya, aku belum potong lagi kukunya, jadi kalau main slime tuh kadang suka nempel. Udah kita jauh-jauhin ini. Sekarang ngapain ya, jujur bingung gak sih guys, bingung gak sih mau ngapain sekarang, capek nih. Atau di sini aja, tempat dimana aku sering bikin TikTok tuh, cerah banget sumpah. Jadi aku kerja tadi sini aja. Kita taruh sini kali ya. Nih. Tapi ini kayak rendah, terlalu rendah gitu gak sih? Kenapa ya? Kenapa ini terjadi? Oke. Buku lagi. Tapi kayak rendah banget itu gak sih? It's something like this. Oh, ngerti. Ta-da. Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Pusing kan sama jam berapa sekarang? Udah jam 4 guys, udah mau 4:30 bahkan. Bentar ya, I need to bilang mami I dulu.
Bentar. Mana ya? Ada. Iya, ada suara itu ya. Ambulans. Udah. Oke. Capek. Ngapain ya guys kita sekarang? Potret seorang anak muda gabung. Iya. Coba dong prank bujin deh, udah gila. Karavan biar pecah. Karavan lo sih emang sih. Iya, gabut-gabut gini enakan showroom ya. Ya, aku ini dia bos. Kenapa aku pengen ajak temen aku mampir sini ke rumah. Kita main makeover you guys. Coba gimana kalau kayak gini. Sumpah ini mengganggu banget ya ini. Ada dua-duanya. Hasan. Baju ukuran enggak, ini oversize. Ini emang modelnya kayak gini. Kan aku suka pakai baju oversize. Jawabannya enggak. Tidur dulu ya, dadah. Bye, aku tidur dulu ya. Tinggal gini dong. Tinggal gini. Enggak, canda dong. Rasanya pengen loncat. Nanti kena band iya tau. Bentar, gimana kalau kita tiduran aja? Oke, waktu itu tidak. Bentar, aku ambil gulingnya dulu biar seru aja gitu. Tidur siang gak sih?
Kalian lihat mata aku aja gak apa-apa ya. Safe kupingku merasa dibanting-banting. Emang iya? Kalian merasa dibanting-banting kalau kayak gini? Ini aku bisikin. Aku bisikin satu. ASMR otak. Ini cerita kita lagi video call cerita. Kamu bisa datang kalau kayak gini. Aku melihat sekarang baterainya berapa. Iya masih banyak. Sampai besok bisa nih. Screenshot dong guys, screenshot biar enggak ini, biar nanti bisa. Emang ini gara-gara HP kecil, baterai gede. Ini baterai gede. Ah, oh. Kaki aku kepentok. Nangis sakit banget. Kena tulang, sumpah kena tulang. Kena tulang. Kena tulang kering. Kalau misalnya nanti tanggal 14 yang nonton teater, lihat di kaki aku ada biru-biru ya. Itu barusan kepentok. This is my eyes, my nose, and my mouth.
Diamin aja. Iya, diamin aja, ntar juga hilang sendiri. Where's your heart? In my body. Inside my body. Can you give me? No, if I give you my heart, I'll die. Because I have no heart. Aku udah lama deh gak live bareng member. Rekomend dong. Tapi bukan collab ya, yang bener-bener ketemu. Oke, karena banyak yang nanya kenapa harus banyak yang nanya, bilang sama Kak Cika, kenapa harus sama Kak Cika? Aku tidak menjawab, aku tidak menerima jawabannya kenapa tidak kali ini. Ya kenapa tidak? Gitu ya sekarang. Ya kenapa tidak semuanya? Ya udah, kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Sepertinya akan seru sama siapa? Pusing gak? Gede hidungnya mancung. Gempa. Kagak, udah biasa diputar-putar. Oh, diginiin HP-nya. Ha 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 ha. Si 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 si. Si POV mesin cuci. Nih POV mesin cuci. Ini palanya kayak masih ini juga. Demam tuh yang punya. Ya pasti showroomnya lagi muntah nih. POV yang keren sekarang upload ke TikTok. Keluar nonton juara pada vertigo semua. Pada vertigo semua. Bentar. Tapi aku capek pegangin kayak gini. Ditaruh.
Jesse mau dibikinin sticker pack di Telegram gak? Sticker pack itu apa ya? Sticker pack yang di Telegram. Boleh? Kan tidak sadar kalian ikut gabung. Iya, kalian kan baik kan. Ini penonton di sini pada baik kan. Jadi kalian temenin aku gabung. Temenin aku gabung. Aduh. Ih, cantiknya. Cantiknya. Seriusan, kenapa tidurnya dihilangin dulu biar oke. Caranya gimana? Oh, delete. Nanti kalau udah screenshot di ini ya, nanti nyalain. Udah. Udah. Thank you. I love you. Mwah. Oke, kita balikin lagi captionnya. Ya. Bisa gak? Gini, angkat tali satu. Kaget. Kupingku ya, maaf ya. Jijing-jijing. Cukup amat, terima kasih. You too. Jadi abis Maret aku Shin boleh gak? Boleh. Loh, dulu aku pipinya gak segini. Pew pew pew. Pew pew pew.
saran Oshi, aku lah. Jadi aku kayaknya ganti my pace jadi percepat. Hidung. This is my eyes. This is my eyes, my nose, my mouth, my eyebrows, my cheeks, my hair, my nails. Udah aku gak mau lucu-lucu lagi. Jiji, kenapa harus jiji? Ya kenapa tidak? Jiji cocok jadi model. Thank you. Aku pengen jadi model sih. Tapi aku tidak tahu apa ini. Biar Jessica V aja jadi model. Aku emang gak boleh jadi model juga. Padahal dulu itu cita-cita aku loh dulu. Sebelum masuk JKT dulu aku pernah mau jadi pramugari. Terus pernah mau jadi model. Lucu banget sih, loncat-loncat. Seru banget flight pramugarinya. Iya, tapi kayak terlalu risky gitu gak sih, takut juga. Benci aku nunggu. Ada, kak kenapa harus aku benci kakak? Kayak no context banget, tiba benci aku dong just. Why? Why? Jadi istri konglomerat tadi. Amin. Bantu cariin dong. Bantu cariin. Nggak canda. Kaca berbentuk I love. Siapa yang mau diputar-putar lagi? Ribet nih. Kaca berbentuk I love you. Putar lagi. Maaf ya, aku putar-putar kalian. Aku capek. Kita duduk aja lah daripada kita tiduran. Kita duduk aja kayak gini, tidurannya kayak gini. Tapi
Anda mau menyiksa saya. Iya. Ini kok kayak gini lightingnya. Kok beda? Without my eyes. Wah, matanya coklat ya. Gigi suka koleksi majalah fashion nggak? Enggak. Jam berapa sekarang? Jam 5, udah jam 5. Udah berapa? Jam 3 jam kita showroom. Mata Gigi gemoy banget. Thanks nih, mata. Baru 2,5 jam. Oh. Masih sih. Dia aku live jam berapa sih emangnya? Oh iya, jam 3 kurang gitu ya. Baki-baki nih. Ore nani wo. Koko horayo. Coba tatapan sinis. Ceritanya kalau misalnya aku tatapan sinis. Kalian pasti langsung, wah, langsung ketusuk. Manju. Baki-baki nih. Are nani wo. Na-na-na-na-na. Kongga-konggan. Nani wo. Masa sih aku mulai ini mulai 15.44. Enggak kali, 14.44. Panjang ya dong. Bibirnya merah banget. Mwah. Ada kegiatan hari ini? Enggak ada. Tadah. Iya tahu, aku mulainya 14.44. Masa tadi 15.44? 14.44 dong. Dong. Kan aku di Jakarta. Ini kan aku WIB. Jadi 14.44. 14.44. Wah, itu tadi apa? Mwah. Jangan lupa. Ini kan IWIB yang ngasih. Dives. Hahaha. Dives. Hahaha. Iya sih, dulu aku kayak pernah peluk online ini. Marah dong. Itu ketawa apa kurang darah, Jess?
Oke, jadi sampai bertemu di video call. Si dong. Si. I wanna see if at a performance pun ada Osamu. Hai Osamu. Kong na. Jiji je belum. Enggak. Kalau yang ke JV kayaknya aku. Okay, Kak Rainer, selamat join the gemoy club. Can I get an awa tether full oven? Kok nggak ada beritanya? I don't know. Kok gitu ya? Can I get oil baby? No. I'll do anything but not unyel pipi because I don't like it and I don't have pipi, you know. Kita balik ke tempat awal kita ya. Kita balikin dulu ininya, guys. Baki nih. Oh, anyway. Bakini Orenewo. Kokodai. Nanti ada saat-saatnya aku akan twin tail. Tapi masih surprise, kalian enggak boleh tahu. Kalian enggak boleh tahu, soalnya itu akan menjadi surprise biar kalian kaget. Tapi kapan-kapan. Oke. Okay. Kapan-kapan. Baki ni. Arena ni lo. Kalau kamu nyala pipi aku fece. Ya, kenapa harus nyala pipi? Kenapa enggak yang lain gitu? Kenapa nyoi? Kenapa? Arah, aku udah pernah arah. Arah. Jici makin kelihatan dewasa sekarang. Iya dong. Kan gak boleh jadi anak kecil mulu. Ya gak sih? Aku mau make up, mau touch up. Pertama itu yang harus di touch up adalah bagian jidat, hidung, dan apa ini namanya? Dagu. Pipi dikit doang, bawah mata. Dah. Habis itu karena aku suka blushing, jadi aku pakai blush on. Nih. Ini yang bikin pipinya merah. Tuh. Pakai blush on. Bagus banget, aku suka deh blush on. Makeup yang paling aku suka itu adalah blush on. Soalnya gak tahu, blush on tuh bikin aku cakep aja gitu. Jatuh bener karetnya. Back.
baki-baki nih. Oren anyway. Aku juga suka curl lashes nih. Ini cara kita cewek-cewek meng-curl lashesnya. Ini kayak digunting gitu tapi enggak digunting. Ini biar makin bagus. Tuh. Kelihatan kan? Juga. Rambut. Kadang kalau aku lagi males pakai maskara, aku pakai aku cuma curl lashesnya doang. Ini adalah natural makeup look. Natural makeup look. Maskara itu yang buat di mata, yang bikin matanya jadi lebih yang buat di bulu mata biar bulu matanya lebih bagus aja gitu. Nggak tahu juga sih ya. Ini maskara yang ini nih. Ini kalian harus belajar. Suatu saat kalian punya cewek, kalian punya cewek dan yang cowok ya, bagian cowok-cowok. Terus kalian mau beli make up buat cewek kalian, harus mulai dipelajari. Ini maskara ini. Maskara tuh yang buat di bulu mata biar bulu matanya tuh makin tebel. Tapi aku gak mau pakai maskara, soalnya dihapusnya susah. Jadi kadang tuh aku males banget pakai maskara, dihapusnya tuh susah. Kayak kadang tuh waktu dihapus tiba-tiba masih ada ininya hitam-hitam, males. Range harga, waduh gak tahu ya, soalnya ini tuh ada yang aku colong dari mami aku, terus ada yang aku beli sendiri juga, aku lupa harganya. Cewekku kan jeciran. Kalau itu enggak jadi. Iya, apa itu terbang? Ya, ada plastik terbang, bayangin. Jelaskan perbedaan lip tint dan lipstick. Nih. Lip tint itu yang kayak gini. Nih, kalau lipstick itu yang kayak biasa. Bentuknya stick yang kayak gini, lipstick. Itu lipstick tuh yang biasa warna merah pink tapi bentuknya kayak gini, tapi ini aku lip balm. Ya ini lipstick sih sebenarnya tapi ini enggak ada warna. Lipstick seperti ini. Lip tint seperti ini. Apa perbedaannya? Bentuknya. Ya. Sekian. Cici jangan menyolong. Itu punya mami aku, jadi aku nyolong punya mami aku. Jadi itu kesannya kayak aku pakai punya mami aku doang, tapi aku sudah hak milikin itu punya aku. Dreams. Pensil alis 2B. Beda ya. Nih, aku pensil alisnya pakai ini. Jadi mereknya itu pensil alis tuh kayak gini, ada ininya, ada yang buat gambar. Nih. Tuh. Ada kan? Ini buat di alis kayak gini. Biar alisnya tebel, yang enggak punya alis kan, yang botak alisnya, bisa pakai pensil alis. Terus ini tuh di satu sisinya lagi ada sisirnya. Sisir kayak gini. Biar rata. Alis pun disisir. Iya. Soalnya kalian pernah gak sih kayak alis kalian berantakan? Bukan berantakan sih, kayak apa yang gak beraturan gitu loh. Nih misalnya kayak gini, ini kan berantakan tuh kayak gitu. Diginin tuh biar rapi.
ini juga nih misalnya kalian kayak gini sih berantakan tuh, tinggal disisir doang biar cakep. Celak. Why? Apa kenapa celak? Kalau hujan luntur gak? Tergantung. Ada makeup yang apa? Waterproof, ada yang makeup enggak waterproof. Gitu perbedaannya. Tapi yang paling aku suka adalah blush on. Blush on bikin aku cakep. Sumpah. Kalau keringetan bisa luntur. Iya, bisa. Tapi aku enggak keringetan di muka. Jadi aku aman-aman aja makeupnya. Kan setiap teater pasti kalian bisa lihat lah ya member-member keringetan lah. Tapi kalau aku aneh. Ya ini bagus juga sih. Aku enggak pernah keringetan di muka sampai mukanya basah gitu, enggak pernah. Aku tuh selalu keringetan di leher. Di belakang sini di apa belakang, tapi kalau di muka nggak pernah, jadi makanya makeup aku selalu bagus kan, saya nggak pernah luntur. Kecuali dulu pernah tuh aku pakai eyeliner. Eyelinernya tuh dia tuh kayak di aku nggak cocok, jadi tuh aku luntur waktu itu. Jadi kayak waktu abis perform setelah show udah langsung item-item matanya gara-gara makeup eyelinernya luntur. Aku nggak ngerti kenapa banyak banget ambulan yang lewat sini, padahal di sini nggak ada rumah sakit sama sekali guys, sumpah. Tapi makanya jalannya lewat sini deh, nggak ada di situ, sekitar sini nggak ada rumah sakit. Kalau jeda MC teater makeup pulang nggak? Nah ini asal ini topik yang sangat menarik untuk dibahas. Sebenarnya tuh nggak makeup pulang, tapi kita namanya touch up kayak yang tadi. Jadi kan pasti dari M1 sampai M4 itu kan pasti udah keringetan. Apalagi kalau yang misalnya mukanya gampang luntur itu kan pasti udah luntur banget tuh. Kadang kita di backstage tuh pakai, pokoknya tapi yang paling diutamain tuh pertama harus ganti baju dulu. Kalau belum ganti baju belum boleh touch up segala macam. Ganti baju, hairpin, udah semuanya pakai sepatu baru boleh touch up. Touch up tuh kayak misalnya tambahin lip tint lah, tambahin blush on lah, tambahin bedak. Kalau misalnya berminyak banget pakai bedak gitu kan. Ya udah, gitu doang sih. Gak makeup pulang, capek banget makeup pulang. Makanya kalian pasti bingung kan kalau misalnya nih MC kayak MC 1 member tuh kayak udah pada lepek, udah pada semuanya. Terus waktu keluar unit udah pada cakep lagi. Itu di touch up, bukannya di makeup pulang. Kalau di makeup pulang capek ya, dari foundation. Berarti your face anti air ya? Enggak juga sih. Tapi pokoknya gak keringetan di muka. Iya, sekarang gak bingung lagi kan. Ini sebuah fun fact member JKT dari aku. Jadi gitu. Kalian siap ganti pakai nose-nya cepet banget. Hah? Kalian siap ganti pakai nose-nya cepet banget. Iya. Iya sih. Yang makeupin kerja keras ya. Kadang tuh ada beberapa member yang bisa makeup sendiri, jadi udah nggak perlu bantuan. Dulu tuh waktu awal masuk masih ini harus di makeupin kan. Tapi sekarang makin kesini tuh aku udah nggak pernah makeupin sama sekali. Kecuali kalau aku lagi nggak apa. Biasanya ini aku datang ke teater kan ngantri tuh dirambutin, ya kan. Aku makeup dulu sendiri foundation. Pertama pakai aloe vera. Pakai foundation, pakai concealer, alis sendiri. Kadang eyeshadow kalau aku lagi mood sendiri ya udah mood sendiri, tapi kalau lagi enggak mood ya udah dipakein kakaknya. Terus eyeliner bikin sendiri. Terus mascara segala macam. Udah, aku kadang kalau lagi merasa in a good mood, aku makeup sendiri, tapi kalau misalnya lagi malas di makeup minta makeupin kakaknya gitu. Ya aku makin kesini makin
makin makeupnya makin banyak. Dulu tuh pouch makeup aku tuh kayak kotak pensil, tau gak sih? Sekarang tuh udah kayak gini. Wow. Kalau pas kostumnya yang ribet disempet semin tajam? Enggak, malah itu nggak boleh. Kayak pasti nggak boleh, masa lebih pentingin tajam daripada pakai baju? Pakai baju. Apalagi kalau ada yang quick change kan. Quick change tuh misalnya kayak pajama kemarin deh dari Kagami, kan mereka MC. Terus langsung M10 itu kan mereka jeda waktunya dikit banget, jadi mereka harus ganti baju buru-buru. Terus kadang tuh dibantuin sama kakak-kakaknya quick change. Kalau ini quick change kayak apa jalanan di tengah jalan semuanya kasih jalan mau yang quick change gitu. Gitu guys. Quick change tercepat di satu sampah. I don't know ya, kayak sumpah enggak ngerti lagi. Itu kayak benar-benar kayak cuma sedetik doang kayak udah mulai itu, sumpah itu enggak boleh panik banget sih. Aku panik banget tapi waktu IN sampai aku enggak pernah dapat nih yang waktu mau M1 ke M2 kan aku pernah bawa alat musik kan, pernah bawa ini kan simbal. Nah, itu kan dia keluar pertama yang lari terus ganti baju itu kan. Nah, itu tuh ribet, kita harus taruh alat musik, harus buka, harus lepasin headset, ambil mic, lepas rok, hairpin, itu aduh pusing banget pokoknya. Kayak aku bahkan nggak pernah sempet buat ngelakuin gerakan yang pertama, jadi masuk ke salah telat gitu, nggak pernah sempet, nggak tahu kenapa cepet banget sumpah. Terus lagunya tuh kalian tahu kan M2 nya Ian nya kayak gimana, itu kan awalnya kan kayak apa sih, beatnya tuh bikin deg-degan. Jadi aku tuh kayak aduh panik, tapi kayak jangan panik, taruh yang pelan-pelan tapi gesit gitu kan. Kayak kadang tuh mikir aduh ini gak keburu, tapi sempet sih semuanya, sempet sekali keburu, dan itu kayak aku kayak bangga banget, yes keburu gitu sih. Tapi gak tahu ya, aku semenjak naik Tim T udah gak ada lagi, udah gak ada quick change. Takutnya nanti kalau RKJ ada quick change tuh panik sumpah. Setahu aku tuh RKJ M1, M2, M3 ya ganti baju kan. Aku takut kalau itu quick change, aku soalnya kayak udah sekarang tuh udah gak terbiasa quick change. Dan dulu aku inget banget aku waktu pajama, kan dulu aku ke Kagami kan. Kalau Kagami tuh quick change buat KM 10. Nah, di situ kan aku udah sering banget lah ya, lumayan jago sih, udah lumayan jago waktu quick change Kagami ke apa sih M10, apa sih judulnya M10 yang ya itulah pokoknya. 2 years later dari Kagami ke 2 years later itu kan harus quick change kan, karena aku udah terlalu sering Kagami jadi kayak ya udah biasa lah. Dan bahkan sampai sempet aku bisa minum dulu, bisa tacap dulu, yang lain kan pada panik kan. Aku pernah coba nggak panik tapi cepet, aku tenang tapi cepet, pernah keburu akhirnya. Ya aku bisa minum dulu, bisa tajap dulu, bisa ngapain dulu, bisa ngaca dulu gitu. Kalau pas GR sama persis gak sama show? Sebenarnya enggak. Kalau misal yang sama persis tuh kalau misalnya lagi ada mau kayak latihan, kalau ada apa sih mau sounding setlist baru itu kan pasti kan latihannya berat banget kan. Terus kayak pasti GR mulu. Ya biar bagus show-nya. Gitu sih. Tapi kalau misalnya kayak show biasa, kayak sekarang kan Slighting kan udah bukan baru lagi kan, udah lumayan lama. Jadi kita sekarang kalau GR tuh cuma unit song doang sama M13 nyanyi live. Itu latihan nyanyi live. Jadi GR tuh enggak coba semua lagu. Paling kan kalau Slighting enggak tahu sih ya kalau setlist lain kayak gimana. Tapi kalau Tim T kita GR dari unit song sama M13 doang. Azora Nosobanita nyanyi live udah. Abis itu udah siap-siap show. Jadi kan gak capek ya. Kalau dulu tuh awal-awal yang waktu show yang sama RCTI Plus tuh dulu, yang apa, yang awal-awal back to theater itu, Yang mau setlist itu aku liat banget GR bisa sampai 3 kali. Sampai waktu show-nya tuh kita udah bener kayak udah capek banget. Aku liat banget waktu BNT masih sama RCTI Plus kan. BNT kita GR 3 kali. Satu kalinya tuh gak pakai baju, masih kayak tes GR biasa latihan. Terus GR kedua tuh pakai tes kamera, GR ketiga udah pakai kostum segala macem.
terus show. Jadi kayak sehari bisa 4 kali joget full set list. Mantap kan emang member JKT doang yang bisa kayak gini. Idol kalian yang lain bisa gak kayak gini? Gitu. Makanya kayak apa namanya sebelum bandnya juga banyak latihan fisiknya. Ya nanti juga mau bawain 3 set list ya. Biasalah. Sumpah, aku sebenernya gak kaget sih, karena aku udah kebiasa dulu back. Ini gak sih dulu aku seminggu bisa 5 kali, 6 kali show. Karena backup Sakagari, Iannya, BNT, Pajama. Gak apa-apa sih, kalau show-nya gak apa-apa. Masanya latihannya pasti bakal padat banget. Aku mah kalau show gak apa-apa sih. Aku seneng show. Kayak, apa ya, kalau misalnya hal yang aku suka, tapi itu diulang berkali-kali sampai capek, itu aku gak apa-apa, aku seneng. Aku suka perform, suka joget, suka ada penontonnya gitu kan. Aku suka nggak apa-apa walaupun capek itu kayak kayak seneng gitu loh, kayak terbayarkan karena aku senang. Kalau misalnya ya itu udah capek terus aku nggak suka kan itu kerasa banget gak sih? Kerasa banget apa namanya capeknya. Tapi kalau aku suka aku nggak sih nggak gimana-gimana. Iya, yang bikin capek itu kerjaan matematika emang paling capek ya. Pernah salah pakai aksesoris gak pas quick check? Gak pernah sih ya, puji Tuhan belum pernah. Reaksi pertama show gimana Jess? Pertama kali banget ya. Aku pertama kali perform itu kapan ya? Pas ujian kali ya, ujian kenaikan kelas. Pertama panik, udah pasti. Panik banget, kayak ini pertama kali nih aku tampil di teater. Terus ujian lagi kan, itu kan panik, apa deg-degan banget kan. Tapi itu kehitung gak sih? Maksudnya gimana nih yang benar-benar naik pertama kali stage atau yang udah perform setlist? Wait. Kalau pertama perform set list sih fun sih ya. Ya kalau nervous tetap adalah. Tapi asalkan sama teman-teman itu hilang lah dikit-dikit. Asik banget sih. Pertama kali naik stage. Iya sih waktu ujian itu terpanik sih. Sampai gagal 3 kali kan. Jujur itu emang akunya aja sih ya yang nggak teliti gitu ya. Kadang tuh soalnya bayangin itu orangnya banyak ditonton banyak orang ya kan, aku dulu pemalu terus langsung dikasih ke ribuan penonton gitu ya pasti ada nervousnya deg-degan baru pertama kali naik stage. Itu sih karena aku faktor malu aja sih ya. Kayaknya. Gak apa-apa. Semua terlihat panik sih pas ujian ya. Panik. Kayak aku yang pas ujian nyanyi, dance gitu, pede tuh. Pede banget, tapi waktu fisiknya yang nyebutin nama member atau nama lagu gitu sambil jumping jack panik. Sama yang tes gitu yang tentang 48 group rasanya gimana pas ketinggalan kelas? Ya gimana ya, sering ini aja sih, sering kayak merasa tertinggal aja sih sebenarnya dulu kayak ih mereka udah belajar kayak gini kok gue sebenarnya dulu nggak sama aja tau jujur kayak aku mungkin karena pada kasihan kali sama gue karena aku sendiri kan akademi B kan ya teman-teman aku semuanya udah pada naik akademi A kan aku di akademi B sendiri. Mungkin karena emang pada kasihan sama aku juga, jadi aku tetap aja ikut latihan akademi A, gak apa-apa. Terus aku ujian kali-kali, ya udah.
gitu. Ya sedih ya, adalah ada, tapi kayak sebenarnya di satu sisi juga aku ngerasa gini sih, kayak, ih kalau misalnya dulu gue kayak, aku ngomong ke sendiri-sendiri ya, kalau misalnya dulu gue nggak, kalau gue apa, kalau gue naik kelasnya cepet, pasti orang udah pada nggak heran sih kalau gue sekarang udah bisa backup tim banyak, udah performnya bagus, ya udah memenuhi standar gitu kan. Pasti orang udah pada nggak kaget, kayak aku merasa dulu, dulu tuh, sekarang udah merasa sekarang apa, gimana jelasinnya, kayak kalau misalnya dulu gue nggak naik kelas, pasti orang-orang tuh kayak udah nggak kaget gak sih kalau misalnya gue performnya bagus lah. Yang bikin mereka kaget itu soalnya dulu gue pernah nggak naik kelas, dan itu bahkan gue sendiri yang di Akademi B, tapi gue udah dikasih kepercayaan buat perform dua tim, backup banyak gitu kan. Pasti orang kan kayak wah keren sih gitu kan. Kalau coba dulu kalau misalnya aku nggak naik, kalau aku cepet naik kelas, pasti kalian kayak oh iya emang dia dulu emang naik kelasnya cepet sih, yang kaget sih ya kan. Aku sih ngerasa kayak gitu, jadi kayak pelajaran juga sih, kayak aku nggak nyesel kalau dulu aku pernah nggak naik kelas. Mak itu kayak sebab buat apa, kayak sebuah kebanggaan gitu. Kalau misalnya ada satu saat ada dede aku kayak sedih, kenapa ya aku nggak naik kelas, aku bilang nggak apa-apa, dulu aku juga nggak naik kelas 3 kali kok, tapi nggak apa-apa, teman-teman kamu nungguin kok gitu. Hahaha. Ya kan, I'm also proud of myself, thank you. Iya yeah, benar. Jadi ya santai aja, just go with the flow. Karena ada, aku pernah dengar kalau misalnya something doesn't end well, kalau sesuatu nggak berakhir dengan baik, itu berarti bukan belum akhirnya. Semuanya pasti happy ending. Kalau misalnya endingnya belum happy, itu belum ending. Itu dari siapa ya? Dari guru agama aku dulu pas SMP. Pas SD kelas 6. Namanya Mr. Mike. Shout out to Mr. Mike. Guru SD aku. If something, dia kan bahasa Inggris kan, if something doesn't, maksud intinya tuh kalau belum happy ending itu belum akhirnya, masih pasti akan ada happy ending. Amin. Kenapa amin? Kenapa amin? Keren ya quotes-nya, iya. Dengar kayak lagi dengar khotbah. Masa sih? Kayak lagi mendengarkan cerita hidupnya manusia ya. Slam you the way sampein. Masa kok enggak disampein balik sih? Makanya kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kayak dalam keseharian-harian aku gitu, aku selalu mikirnya gini, kan aku punya Tuhan, kayak udah percaya aja sama Tuhan, dia nggak akan kasih yang buruk buat umat-umatnya, ya nggak sih, ya kan, kayak Tuhan itu baik, kenapa kalian meragukan Tuhan? Maksudnya kalau ada hal yang buruk, ya udah nggak apa-apa, itu artinya
pokoknya ada rencana, Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan selalu baik dan selalu indah pada waktunya. Ya anak-anak, setuju? Setuju. Gitu, jadi kalau misalnya kalian ada merasakan kenapa sih hidup gue gak adil banget, jangan. Itu Tuhan itu pasti gak akan meninggalkan satupun umatnya. Dia gak akan melupakan satu hidup, apa, dia gak pernah ngelupain kalian gitu loh. Dia, Tuhan yang bikin kalian, dia gak akan ngelupain anak-anaknya lah, ya kan? Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa doa kalian tidak didengarkan oleh Tuhan, kalian enggak, kalian lebih berpikir kayak gitu, itu artinya Tuhan selalu dengar, tapi belum waktunya di, nah gitu pokoknya. Intinya Tuhan itu baik, amin. Pokoknya Tuhan itu baik, percaya kepadanya, hindari hal jahat, dekati siapa? Dekati Tuhan. Ya pokoknya ya gitu, ya gitu. Ya, dekati Tuhan bukan dekati Jesse, oke? Berdoa kepada Tuhan, jangan berdoa kepada Jesse. Jangan cerita sama Jesse, tapi cerita sama Tuhan. Karena aku gak bisa bantu, yang bisa bantu cuma Yang Maha Kuasa. Gak boleh ya dekat Yoshi ya. Boleh sih, tapi janganlah. Friend aja friend. Physical distancing, ya gak boleh dekat-dekat. Social distancing. Emang gak boleh deketin Jesse? Gak boleh, soalnya kan lagi pandemi. Kalau deket-deket nanti Satpol PP datang. Ya kenapa tidak? Ya harus ikuti protokol kesehatan. Jadi tidak boleh deket-deket. Kalau jauh nanti kangen, makanya ada video call dibikin untuk apa? Nggak dengar untuk apa? Makanya video call udah paling benar. Jadi nih yang bilang kangen, video call dulu baru percaya. Apa harus apa? Video call. Video call untuk sembuhkan kangen. Yes. Video call sesi. Berisik lagi. Bagus ya pemasaran. Yes. Learn from the best to be the best. Learn from the best to be the best. Me. You guys. Malah tambah kangen biasanya. Kalau tambah kangen harus apa, anak-anak? Betul sekali, daftar OFC nonton teh. Ya ter. Mantap banget sih anak-anak. Hah.
aku selalu marketing JKT48 stand JKT48 for better life. Kalau fanspark gimana? Udah paling benar video call sih ya kalau fanspark ya. Makanya video call udah paling benar. Jangan lupa beli photobook Valentine juga biar bisa apa? Biar bisa video call. Pindah Jakarta. Oh iya benar juga, kenapa aku gak kepikiran. Satu sesi aja deh ya, boleh gak? Ya kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Jam berapa sih? Oh bentar ya, jam 6. Gak berasa banget ya udah sore aja. Jadi aku pulang kerja dulu ya, see you. Iya, hati-hati. Apa nih? Tipsal ya kamu. Kenapa enggak video call aja KPE? Takut sama Freya, takut. Kenapa harus takut? Ada bocoran baju pas video call? Enggak ada, jujur aku belum kepikiran mau pakai baju apa. Yaudah lah ya, enggak usah. Tapi aku sebenarnya mau pakai baju bau sih, kamu nggak punya, aku nggak ada. Ada topik buat aku saat video call nanti gak? Kita ngomongin perkembangan ekonomi Indonesia aja ya, gimana? 4 jam showroom jadi juga kayak denger gak? Kak Tomatnya Jiji nanti pokoknya Maret harus video call sama aku sih. Kalau enggak parah. What are you doing in your free time? I don't know, I just scroll TikTok. I spend my time mostly on not social media, on my phone. Like, yeah. Kayak contohnya main TikTok. Bahas teori terbuatnya bumi dan planet. Asik sih. Iya, boleh juga. After COVID, ekonomi dunia gimana? Kebetulan ini adalah topik yang harus dibicarakan waktu video call. Jadi tidak aku bisa jawab sekarang yang kadri ya. Kalau mau, video call. Tapi ya kadri gak usah video call ya bulan ini. Sad. Makin kenceng lah ini, sorry.
Iya, ada lagu. Ada ondel-ondel. 4 tahun lagi aku video call nunggu kuliah ya, masih sampai 3. Seriusan? Masih sampai 3. Ih, cuma beda. Sampai 3. Dede. Masa sih Rainer? Ya. Sumpah. Kak Rainer. Itu serba. Iya, gak tau. Seriusan gak sih ini sampai 3? Demi apa? Bohong gak sih? Ih, gak mungkin sih gak bohong. Eh, ini bohong sih, jujur ya. Iya gak sih? Masa sampai 3? Masa sampai 3? Aku gak percaya deh. Video call dulu biar aku percaya. Aku satu SMA jadi harus panggil Taya aja. Aku gak percaya sih kata Taya SMA kelas 1. Aku SMA kelas 1. Enggak sih, Kak Sani juga gak mungkin masih SMA kelas 1 sih. Ultahku 27 Juli 2006. Seriusan? Shock. Ih, kecil banget. Kok kan iya udah ini ya, jadi ketikutan ya. Aku perlu kirim waktu lahir kah? Iya, perlu. Tolong ya. Kalau ada akta lahirnya baru percaya. Yang ngaku-ngaku juga tolong akta lahirnya kirim DM ke aku biar aku percaya. Kalau kalian SD SMP. Ada yang seumuran gak sih sama aku di sini? 2005. Aku gak naik 48 kali makanya masih SMP. Aduh. Ini lagi. Ya. Yang ngaku 2006 lah, 2004 lah. Tolong kirim akta lahirnya biar aku percaya. Udah kamu daftar SD aja pakai akta. Makanya aku panggil Cika pakai kak. Eh, kira nih ikut-ikutan orang aja. Sekalian pas foto 3x4 gak? Boleh? Aku seumuran JJ. Ah, masa? Pas fotonya background warna apa? Warna... Gak tau, terserah kalian. Coba di sini masih ada bapak bau gak? Oh, ada bapak bau umurnya. Eh, nggak sopan nih nanya umur ya. Nggak jadi. Halo, oh masih ada. Hai Pak Bawono yang pindah. AFK. AFK. AFK apaan sih AFK? AFK apaan sih? Ah, jangan macem-macem gue sama bapak bapak ntar gak ada yang video call 5 tiket lagi sama gue. Away from keyboard. Oh, AFK itu away from keyboard. Berarti saya aku AFK. Aku away from keyboard nih, aku AFK.
katanya away from keyboard. Tapi nih aku lagi nggak pegang keyboard, jadi aku away. Ih, langsung dikirim dong sama Rainer. Ih, Rainer B. Kartika, ada notifnya, wants to send you message. Ntar ya liatnya ya. Kok Bapak Bau nggak berkata-kata sih? Eh jangan deh, jangan disengin lagi lah. Ya bener, nanti nggak ada yang VC 5 tiket lagi sama gue. Setiap sesi. Si gercep emang nih. Rainer, 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 Rainer. Notif IG kamu nyalain? Iya, nyalain. Soalnya nggak tahu, aku kan merasa kesepian kalau nggak ada notif itu kan. Makanya waktu setiap post foto tuh, aduh, kalau lagi mau buka apa, ih, notifnya banyak banget sampai aku harus atas-atasin mulu. Tapi kalau nggak ada notif juga kayak aku merasa kesepian. Kok nggak ada yang like foto gua, kok nggak ada yang mau DM gua gitu. Ayo spill out, yang nggak bisa dilihat, belum bisa dilihat. Atau DM, eh nggak dulu deh. Iya, apaan sih KPK? Pasti takut ketahuan Freya nih ya. Oh, eh, ano, nggak bisa. Atau follow IG aja dulu. Ih, udah selama ini gak di follow. Ih, jahat. 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 Jahat teganya. Tolong yang belum follow IG aku, namanya JKT48.jessie. Twitternya C_JessieJKT48. TikToknya JessieJKT48. Apa lagi? Gak ada. Udah, tiga itu doang. Showroomnya JKT48_JC. Aku udah follow IG-mu sebelum jadi member. Ih, takut banget. Lagian aku emang tahu IG aku yang dulu. Ibadi ada. Ibadi apaan? Ibadi. Sebentar lagi film JC jadi Liga Kapitalis. Liga Kapitalis itu apaan? Enggak, canda. Canda, canda. Kak Andi Ahmad. Canda kok, takutnya enggak. Canda doang ya. Canda. Enggak mungkin tahu aja sih. Please, I also want to know. Liga di mana orang menghamburkan gitu. Iya. Masa sih? Kenapa? Kan sosmed member ada Google Plus. Google Plus? Google Plus tuh buat apaan sih? Buat ini, buat sekolah. Buat sekolah. Buat ini, buat kayak apa sih? Confuse. Oh, kayak medsos. Itu dulu banget, asyik. Gak tahu, aku gak tahu apa sih apa. Bahkan dulu waktu teman-teman aku kan waktu aku SD udah pada punya IG, aku belum punya. Aku waktu punya IG kayak, wah gila keren banget gue punya Instagram gitu. Google Plus. Oh kayak Twitter, Facebook. Aku kira kayak Google Meet gitu. Aku bahkan tau gak sih, aku kan sekolah pakai Zoom kan. Aku Zoom-nya pakai Zoom JKT, tinggal ganti nama doang jadi Jessica Chandra. Jadi kalau misalnya kapan-kapan aku lupa ganti nama,
di video call, masa namanya masih Jessica Chandra. Aku lupa ganti, lupa switch. Aku malas bikin akun Zoom lagi dulu. Jadi sekarang kalau mau, kalau misalnya mau sekolah itu pakai Zoom-nya yang buat video call. Tinggal ganti nama doang. Pernah lupa ganti nama? Enggak sih. Malu gak sih namanya Jessie JKT48? Bukan malu sih, tapi kayak orang-orang tuh enggak udah tahu lo tuh member, tapi ngapain harus kayak gitu namanya. Jess, temenmu kalau foto sama kamu bayar gak? Enggak. Masalahnya teman-teman aku yang di JKT doang nih, aku udah gak punya temen lagi. Sad. Gak punya sih, tapi kayak udah gak deket aja gitu. Bahkan aku udah gak pernah ketemu teman-teman aku lagi secara kayak fisik gitu. So sad. Aku punya sih teman sekolah, tapi aku gak berminat untuk temenan sama mereka. Soalnya kayak mereka tuh anak-anak sibuk juga kan. Emang mami aku tuh masukin sekolah-sekolah, aku tuh sekolah anak-anak sibuk yang apa sih, yang kayak udah apa ya gitulah pokoknya, homeschooling yang kayak gitu. Kangen, lumayan dikit. Tapi aku masih follow-followan sama teman-teman aku yang dulu, tapi udah apa namanya, udah jarang ketemu. Udah jam 6, kayak seperti aku udah harus udahan. Tapi gak apa-apa, aku mau absen dari 100 lagi kayak kemarin. Soalnya seru. Ya. Aduh, aku mulus. Bentar, ada yang nanya show aku. Aku show ayam. Bentar, aku mau absen dari paling bawah. Nanti aku gak apa-apa, tenang aja yang gak kesebut. Nanti aku bilang, siapa yang namanya belum disebut? Nanti kalian bilang, ya. Oke, nomor 100 ada Kak Tani Maju, lalu ada Takasan. Nomor 98 ada namanya Kehidupan. Oke. Okay. Terus nomor 97 ada Kak Dipong, Kak Rosi Ananda, Kak Kaizen, Kak Williamnya Fioni, Kak Ray, Kak TB. TB, abis itu ada emoji cloud. Ih, kok ada emojinya sih, keren banget. Sudah Kak Pascal. Abis itu ada Kak Gak Gitu Diem. Abis itu ada Kak Ri _ North, Kak Nigel, Kak Ardi, Kak Adi Kusuma. Abis itu ini ada something with Korean, tapi ini ada bahasa Indonesia. Pung di sini. Kak Alfian, Kak Kikun, Kak Satria 3496, Kak FHK 28. Halo Kak Anjar. Kaget Kak Anjar semua. Kak Kak Kian. Terus ada Kak Jesse. Hai Kak Jesse. Lalu ada Kak Uri, Kak is something with hiragana but I can't spell this one. Aduh, aku lupa. Tiba-tiba ngeblank sumpah. Arigato gozaimasu number 76. Abis nomor 75 ini enggak ada. Ini enggak tahu ini bacanya kayak gimana. Ini kayak cuma titik-titik doang. Terima kasih nomor 75. Thank you Kak Emi NH, Kak Ayat Muayat, Kak Bayu Suri, Kak Faiz Gani. Kak Faiz Gani, Kak Hirayana. Kak D Kak Dedi Ainal, Kak Jason, Kak Milky, Kak MNTS, Kak Wahyu Fikri. Lu ada Kak Gracias with quote S. Lu ada Kak Pranto, Kak Mainya. Is that you're supposed to read? Kak Pu, thank you. Kak Mikael atau Michael. Ya, yeah, thank you.
Abis itu ada kayak Sinta, Kak Pandu, Kak Danaz, Danar Zigz, Danar Z, Danar Z I G C. So abis itu ada Kak GPRNM, GP GPNRM, Kak Ami, Kak Oksi, Kak Kwini, Kak Tim Shanin, Kak Achmat, Kak Roman, Kak Andi Ahmad, Kak Anjar. Ih, kok ada dua Kak Anjar? Kak SRR, Kak Jben, Jben ke Jben K Jben K adalah Jben K Jben K adalah cerita di masa lalu Asinan Bangkuang. Why? Kak Hanzo, Kak Daniel, Kak Anukun. Sayang Jici seorang gemes. Kak Garib, Kak Rido 21. Kak ASR, Kak Jipo, Kak Nando, Sinopal, Kak LZ, Kak Cimit, Cimit satpamnya Yori, Jiji, hai Kak Cimit. Akhirnya Kak Cimit nonton Yori, atau dua, ya ini ya, split screen ini pasti ya. Terus ada nomor 32, ini cuma garis strip doang. Thank you Kak. Abis itu ada Kak Sinsrath, Sinsrath. Kak Refresh, Kak Refresh, bingung. Kak Meliodas, Kak Elzi, Kak Strip, Kak Widi, Rianto, Kak Lutfi. Hai Kak Lutfi, kemana aja? Kak Mufki, Kak Vincentius, Seno Aji Pradana, hai. Kak QQ, kue bulannya JCJ. Oke. Kak Arpian, Kak Ri, Rishi, Rishi Ga, Rishigain, Rishigain. Ya gak sih? Ini bahasa Jepang Rishigain. Kalau salah maaf ya, Rishigain. Kak Yuza, Kak Hendriu, Kak Lisa, Kak Leci, Leci, hi Leci, hi my, hi myself, hi me. Kak Anggazul Azumane. Oh bukan Anggazul Tobi lagi ya. Besok-besok ini ya, Anggazul Shoyo. Ya gak sih juga. Kak Angga, thank you Kak Rizky FMFL, thank you Kak Adi Choco Purple, Kak Rian Yao, Kak Sandi, Kak Anggi Wirza, Kak, ini kayak cosplaynya Kak Telan deh, Kak Telan cosplaynya, hai, Kak Ishel, Kak Arlian Zaki, Kak Adri, Bapak Bau, Bapak Bau, masih ada ya, Kak Rendi, iya kenapa tidak? Cover kan dan nomor 1 juga Kak Dialektika, sayang Mia Sisters. Thank you guys. Siapa yang belum disebut? Angkat tangan. Siapa yang belum disebut? Siapa yang... Kak Muamar, Kak Davi, Kak Taya Sugawara, Kak Ibiet gak ada, Kak Veronica, Kak Danu, Kak Adren, Kak Andi Ahmad, gimana cari? Kak Rizky udah tadi, yang benar aja. Kak Peyek, Kak Sandi, ih itu kan tadi udah sebut, ih cheating, cheating. Kak P, hai Kak P. Abis itu aku Kak Jipo tadi udah ya, Kak Jipo. Terus iya berubah nih. Jadi aku lihat dari bawah. Bentar, aku melihat dari bawah. Bentar guys, jangan udahan dulu. Jangan leave dulu. Jangan leave dulu. Kak bernyanyi. Ah gelap nih yang paling bawah-bawah nih. Abis itu Kak Finnegan, Ari Raihan Shakil. Abis itu Kak Shizzo. Abis itu ada tomatnya Nabira. Ih, tadi bukannya tomatnya aja. Atau beda orang. Atau sama. Ih, kalau sama sih parah sih. Abis itu ada Gagitu Dim. Ada Miyuki, King Carp. King Carp. Abis itu ada Lil Yups. Lil Yups. Reiner.
Jesse tadi udah, Kak Jesse, Kak Morgan, Kak David Ramdhani, Kak Shane Natalia Karlisa, thank you. Tofu, hai Kak Tofu. Kak Marcel aja, Kak Nui, Kak Dimas, hai. Kak Agung Muafi, halo. Kak Freddy. Terus ada Jessica Chandra di paling. Hai Jessica Chandra. Ih aku ya, lupa. Terus ada Nchon. Ada Naruto Ip. Naruto Ip. Abis itu ada S apa namanya, S apa. Terus ada Beautiful Sun. Hai Beautiful Sun. Ada TB tadi udah ya. Siapa yang belum dibacain? Aku tidak mau ada yang belum dibacain. Oh udah tadi Jebenka Jebenka udah. Tim Shanin Satria Kak Nigel 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 Kak Wahyu bukan sih Wahyu Citra Sinopal udah tadi. Kak Danu Kak tadi udah tadi gak apa-apa. Ebiat gak ada. Udah sih ya, udah ya. Udah sih. Udah ke reverse lagi nih sekarang. Oke. Okay. Ada Kak Popon, Rainer, Anggi Wirza. Tadi udah screenshot ya. Tadi udah screenshot, aku gak mau screenshot lagi. Aku jelek. Gak jelek, tapi malas aja sebenernya. Kak Viole, Viole. Viole. Udah sih. Oke, okay, bye. Dah, ini Kak Reza baru datang, Kak Reza. Dadah. Thank you. See you di video call sama Flight Team T. Jangan lupa setan saya Freya tanggal 14. I love you. Love me back dong. Jangan lupa makan. Besok Kyunghee. Love me back. Love me back, love me back, love me back. Yes, dadah. Dadah, happy Chinese New Year, belum ya?